And exhale. Enae jangan asam kecut, sambele kemangi. Enggak ada kemangi ganti sambal tomat, lalu kita ulek. Satu sendok bawang merah, labu siamnya. Ya. Terus kita masukkan tempe dan tahunya. Kami persilahkan kepada ikan asin. Silahkan ikan asin. Ini dia, sayur asam ala Dita Faisal. Sampai jumpa. Dadah. And action. Ada asam. Asam apa nih asamnya? Asam apa namanya? Oh, nah, ada daun melinjo bisa dimakan. Lah, itu daun melinjo. Itu yang muda daun salamnya. Dan kok bisa selesai belum? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari keberapa, hayo? Alhamdulillah kita sudah melewati malam nuzulul Quran. Dan hari ini kita akan memasak sayur asem dengan tempe dan tahu sebagai temannya. Nah, ini adalah sayur yang murah banget, cocok untuk tanggal-tanggal menuju tua gitu ya. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan? Seperti biasa yang namanya sayur asam itu pasti ada yang asam-asamnya ya. Dan kita tidak lupa bawang merah dan bawang putih. Berhubung bawang merah dan bawang putihnya habis, saudara-saudara, jadi saya mau nge-blender dulu. Ini bawang putihnya saya beli 1/4, kemudian bawang merahnya juga saya beli 1/4. Kita blender yang bawang putih dulu. Mata udah mulai perih nih. Obat. Kata almarhum bapak saya, kalau tahan dengan bawang merah matanya pasti bagus. Alhamdulillah stok bawang merah saya dan juga bawang putih saya udah tersedia. Jadi bisa bertahan 1/4 ini kurang lebih 2 minggu lamanya. Warnanya kalau baru tuh ya warnanya bener-bener fresh banget. Lihat deh merahnya kemudian putihnya juga. Oke, kita nggak masak dengan 1/4 bawang merah dan bawang putih. Hanya 1 sendok bawang merah dan ambil 1 sendok bawang putih. Kita mulai dari sekarang ya. Air. Sambil menunggu air yang mendidih, saya mau mengerjakan ini dulu. Sebelum mempersiapkan sayur mayurnya untuk direbus, saya mau memperkenalkan dulu apa aja bumbu-bumbunya ya. Nanti kita akan pakai bawang merah 1 sendok, kemudian bawang putih 1 sendok, kemudian sedikit ketumbar 1 sendok teh, merica kita ambil 7 butir merica saja, 3 cabai rawit, kemudian kita pakai tomat hijau 1, laosnya agak banyakan, sama jahe, jangan lupa juga garam ya. Terus untuk sambelnya kita pakai tomat 1 sama 5 cabai rawit untuk sambal mentahnya. Sayur asam temannya tempe dan juga tahu. Sayurnya isinya apa aja nanti di dalam sayur asam itu punya isi berikut. Ada jagungnya, kemudian ada melinjonya, ada kacang panjangnya, kemudian ada labu siamnya, ada asam mentah, kemudian ada asam kandis. Kita iris dulu labu siamnya. Thank you.
jagungnya. Sudah mendidih, kita masukkan jagungnya. Kemudian melinjonya kita masukkan. Kita iris kasar panjang. Kemudian kita siapkan bumbunya. Kita masukkan 1 sendok bawang merah. Kemudian 1 sendok bawang putih. Ketumbar sekitar 1 sendok teh. Mericanya 7 butir aja. Laos, jahe dan cabai rawit. Kemudian asemnya sama juga, jangan terlalu ini ya, hancur ya, hantar ya pahit, cukup mecah aja, cukup. Kita masukkan asam kandisnya, 5 biji aja. Kita biarkan dulu sejenak. Jagungnya udah berubah warna, artinya sudah matang. Terus kita masukkan labu siamnya. Labu siam ini dia cepat lunaknya. Setelah labu siam lunak, nanti baru kita masukkan kacang panjang. Selanjutnya kita akan membuat bumbu untuk tempe dan juga tahu. Kita kasih bawangnya sedikit, bawang putih, kemudian garam, ketumbar. Kita kasih air, air matang sedikit. Tempe dan juga tahunya di sini aja. Ini kita iris. Makin tipis, makin enak, makin kering. Yep. Masukkan. Kita cek dulu labu siamnya apakah sudah lunak. Kalau udah, kita bisa masukkan kacang panjang. Sayur rasanya udah matang, terus kita tambahkan yang terakhir adalah tomat hijau. Pindahkan tempenya dan juga tahunya ke piring. Bentar lagi kita akan menggoreng tempe dan tahu. Biarkan aja nanti tomat hidangnya matang dengan sendirinya. Kita langsung matikan aja. Setelah ini saya akan menggoreng tempe dan juga tahu dan juga membuat sambal yang enak. Kita goreng tempe dan juga tahu. Terus kita masukkan minyak gorengnya. Sekarang kita buat sambal untuk temannya tempe dan tahu tadi ya. Kita ambil 5 cabai rawitnya. Kemudian bawang putihnya, garam,
seharusnya sayur asam itu temennya tempe tahu dan juga sambal kemangi. Berhubung kemanginya itu nggak ada di pasar, ya udah saya ganti dengan sambal tomat. Jadi ada bawang merahnya ya. Enak jangan asam kecut sambal. Lanjut. Kalau kerja tuh harus sambil. Enggak nanti enggak matang semua. Karena masih ada waktu dan masih ada tempat, kami persilahkan kepada ikan asin. Silakan ikan asin. Tahapan memasak sayur asem sudah selesai, tinggal menunggu tempe tahu dan juga ikan asinnya matang. Sekarang saya akan sulap meja makan saya menjadi lebih nikmat dan lebih gurih dan lebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sayur asem bersama dengan tempe tahu, ikan asin dan juga sambal tomatnya selesai sudah menjadi menu berbuka puasa pada hari ini. Semoga menambah keberkahan bagi kami dan juga keluarga yang menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dia sayur asam ala Dita Faisal. Sampai jumpa. Dadah. And action. Ada asam. Asam apa nih asamnya? Asam apa namanya? Oh, nah ada daun melinjo bisa dimakan. Lah, itu daun melinjo. Itu yang muda daun salamnya. Dan kok bisa selesai belum? Sudah selesai kan? Matang. Lanjut and action. Itu udah melinju bukan dan cawang. Aduh, yuk ah. Action. Ini berapa cabai rawit yang panjang pedas? Banyak kan? Nah selanjutnya kita akan buat bumbu untuk bawang. Selanjutnya kita akan membuat bumbu masukkan kacang hijau. Kacang hijau apa? Ulang. And action. Tunggu temannya adalah. Belum. And lanjut. Baru kita nyanyi. Sudah. Lu kok bisa selesai belum? Sudah selesai kan matang. Matiin dulu. Enggak usah tinggal nunggu matang. Ya. Lanjut. Sudah selesai dan nunggu tempe dan ikan asin matang. Lanjut.